Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Kali ini saya akan membahas tentang yaitu settingan murai batu menggunakan ulat kandang bongkar isian. Pada settingan burung murai batu ini mulai dari rawatan harian. Jadi rawatan harian dan untuk settingan lombanya. Untuk rawatan harian seperti biasa ini diembunkan. Untuk tipe yang tipe dingin itu sebaiknya tidak usah diembunkan, dikeluarkan aja setelah jam 7 atau matahari sudah terbit. Tapi untuk yang tipe panas ini bisa diembunkan. Jadi settingannya harian yaitu seperti biasa, misalkan diembunkan. Kemudian saat diembunkan diberi jangkrik. Misalkan settingan jangkrik 5. Kemudian setelah diembunkan baru proses penjemuran kita beri ulat kandang. Jadi sebelum dijemur itu diberi ulat kandang dulu sedikit, sekitar setengah sendok teh setiap pagi. Jadi diberi dulu, biarkan dia dulu makan sampai habis. Jadi sebelum dijemur usahakan untuk ulat kandangnya ini bisa habis dimakan. Sebab jika tidak habis dimakan nanti kena panas sinar matahari, ulat kandangnya itu pasti ya juga lemas dan mati. Jadi burungnya nanti tidak mau makan. Setelah itu dijemur, untuk durasi jemur bisa setengah jam atau satu jam. Kalau belum kuat satu jam, baiknya setengah jam dulu atau 15 menit bertahap-bertahap, hari berikutnya sampai kuat satu jam. Kalau burung sudah jadi teman-teman, ini penjemuran tidak butuh waktu lama, hanya maksimal 30 menit saja. Penjemuran ini dilakukan setiap hari. Jika memang untuk mandi, misalkan mandi satu minggu dua kali, ini mandi bisa sebelum jemur. Sebelum jemur dimandikan dulu. Setelah mandi diangin-anginkan, biarkan bulu agak kering baru dijemur. Jadi jangan sampai menjemur burung murai batu itu dalam keadaan basah. Ini nanti bulunya yang rusak teman-teman. Seperti biasa setelah penjemuran selesai baru diangin-anginkan. Jangan lupa diangin-anginkan. Kalau mau umbar silahkan setelah dijemur angin-anginkan diumbar kira-kira 50 putaran atau 100 putaran. Ini juga begitu, jika dalam putaran belum kuat itu harus secara bertahap. 25 dulu putaran, baru besoknya tambahin lagi 25 putaran. Dan untuk burung yang biasanya dimasukkan kandang umbaran itu kalau digobyak atau digusah istilahnya, biar burung berterbangan, itu dia tidak mau atau biasanya nabrak-nabrak dinding, nabrak dinding pada kandang umbaran, sebaiknya hentikan. Baru besok dicoba lagi teman-teman. Jadi ya kita harus sebagai rawat harus mengerti gimana kondisi burung. Jika nabrak ya dihentikan, cuma dimasukkan aja, besok dicoba lagi sampai dia mau berterbangan dengan sempurna, tidak ada ketakutan apa-apa. Setelah itu ya seperti biasa, setelah diumbar baru diangin-anginkan, baru kemudian dimasukkan kandang rumah. Di rumah, di sangkar, baru di rumah, di kerodong. Dalam kerodong ini usahakan teman-teman juga memberi masteran, tapi masteran usahakan agak pelan. Jadi terdengar dari burung itu hanya sayup-sayup saja teman-teman. Jangan sampai keras. Kalau keras nanti burung malah gelabakan. Itu teori saya seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman juga punya teori yang lain juga. Setelah sore nanti dibuka. Dibuka ya hanya dibuka-buka biasa ya.
bisa diangin-anginkan di luar ataupun hanya di rumah saja. Cuma dibuka, diberi pakan, setelah kemudian itu selesai baru ditutup kembali. Ini untuk harian, jadi setiap hari rutinitas seperti itu teman-teman. Untuk jemuran, penjemuran itu setiap hari. Nanti kalau mau lomba, misalkan H-3 itu jangkrik dinaikkan dari 5 ke 10. Misalkan lombanya hari Minggu, berarti hari Kamis sudah dinaikkan, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu dinaikkan 10 pagi, 10 sore. Untuk ulat kandang hanya pagi saja. Baru nanti hari Jumat ulat kandangnya pagi sore. Hari Jumat sama Sabtu ya, teman-teman. Terus itu sampai Sabtu. Terus H-1, Sabtunya sore atau malam bisa dimandikan. Tapi harus dicoba dulu dimandikan, gimana nanti lomba berikutnya dicoba tidak dimandikan. Sehubungan tiap burung itu mempunyai beda-beda karakter dan settingannya ya. Jadi tidak bisa sama gitu, tidak. Jadi teman-teman juga jeli, harus mencoba dan berani mencoba. Baru hari H itu normal seperti biasa. Seperti biasa yaitu jangkrik 5 dengan ulat kandang setengah sendok tadi. Terus baru nanti mau berangkat lomba, itu teman-teman tetap jangkrik 5, ulat kandang itu setengah sendok atau satu sendok. Tapi sebelum diberi ulat kandang, itu teman-teman bisa beri kroto sedikit aja, kira-kira segini teman-teman, secuil jari ini ya, kira-kira kalau kroto kecil ya mungkin sekitar 10 butir atau ya sekitar segitulah teman-teman, sedikit banget. Baru nanti diberi ulat kandang tanpa mandi ya, kalau mandinya H-1 sore kemarin. Baru kita bawa ke lapangan dan dibuka di lapangan, sudah bunyi ya ditutup kembali. Tapi jika burung kurang kenyang atau dilihat kondisi pada lapangan, kalau burungnya kurang kenyang, baru ditambahi jangkrik 2 ataupun 1 teman-teman. Jadi yang mengerti ya teman-teman sendiri gimana posisi di lapangan. Terus hal lain, ini yang memang pakai EF jangkrik. Kemarin ada yang bertanya tentang settingan ulat kandang tapi tanpa menggunakan jangkrik. Ini juga bisa. Ini teman-teman, untuk yang tadi, furnya tetap ada ya, fur tetap ada. Untuk yang kedua ini furnya tetap ada. Ulat kandang itu satu sendok teh ya. Itu pagi sore, setiap pagi sore seperti itu. Rawatan penjemuran, mandi dan umbaran seperti yang pertama tadi. Terus nanti H-2 itu ulat kandang mulai dinaikkan 2 sendok pagi, 2 sendok sore. Terus hari Sabtunya 2 sendok pagi, 2 sendok sore. Hari H-1 pagi itu tetap 1 sendok. Kalau bisa tambahi cacing 1 aja teman-teman, 1 atau 2 ekor cacing. Baru nanti mau berangkat lomba, untuk sorenya itu bisa diberi tetap ulat kandang tadi ya, sekitar 2 sendok sudah cukup. Jika 1 sendok ini sudah tampil bagus ya, 1 sendok teh saja. Baru kalau kurang kenyang atau tampilannya kurang greget, bisa tambahi 2 sendok. Jadi cacingnya hanya pagi ya, hari H pagi aja teman-teman. Untuk mandi ini bisa Sabtu sore kayak tadi, atau bisa tidak dimandikan teman-teman. Jadi ya teman-teman coba jeli, harus jeli ya, melihat kondisi burungnya. Jika terlalu fighter atau birahinya terlalu melonjak, itu sebaiknya dimandikan. Atau di lapangan bisa dilap, untuk tangkringannya itu dilap agak basah dikit untuk tangkringan, untuk mereda suhu tubuhnya atau mereda baik emosi maupun birahi teman-teman. Jadi itu teman-teman dari saya, ini juga sudah pernah saya terapkan pada burung saya.
itu ya bongkar isian, ya alhamdulillah tetap jalan. Jadi gini loh teman-teman, untuk merawat murai batu itu ya jangan dibuat ribet, jangan dibuat sulit. Kita harus, burung harus menyesuaikan dengan kita, tapi juga melihat kondisi burungnya sendiri, sukanya gimana, settingannya gimana, atau ya gimana, itu harus teman-teman yang jeli sendiri. Itu aja teman-teman, semoga cocok buat murai teman-teman, dan silahkan berbagi di kolom komentar. Terima kasih, berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.